guys, welcome back to my YouTube channel. Sudah lama ya kita nggak pernah, aku nggak pernah menyapa ya karena aku lagi malas bikin video juga. Nah kali ini aku mau bikin video unboxing baby box yang kita dapat dari pemerintah di Skotlandia, di UK. Semua UK kayaknya dapat. Jadi kita dapat perlengkapan baby sebelum melahirkan. Nah teman-teman bisa lihat apa isinya, yuk. Can see here. Dapat banyak banget. Ini sebenarnya udah aku bongkar sama suami ya, teman-teman. Jadi kita dapat ini boneka kecil. Ini akan jadi temannya Grace nanti. Kemudian juga ada buku-buku cerita. Ya, ada 3 nih. Nanti aku akan cerita sama anakku. Peekaboo baby. Terus ini buat jadi untuk cerita lah nanti ya, untuk storybook sebelum tidur mungkin ya babynya. Kemudian kita juga dapat maternity towels. Ini pads balut kayak gitu aku dapat. Terus dapat bebek-bebekan ya kayak gini. Kemudian dapat apa ya? Nah, ultra slim breast pads. Jadi untuk ditaruh di bra pada saat menyusui biar nggak biar nggak basah gitu bajunya. Jadi taruh breast pads. Aku sudah banyak punya juga ini. Dibeliin mertua. Kemudian, nah juga dapat termometer untuk ukur suhu badannya si baby. Terus apa lagi ya kita dapat baju kayak gini nih. Buat berapa ya, ini lumayan gede. Satu, ini kayaknya ukuran 3 bulan ya. 2 tergantung babynya sih, yang enggak menyimpannya. 3 4, ini agak kecil lah. Ini dapat 7 guys. Jadi dari 0 sampai 3 bulan sepertinya. Dapat 7. Kemudian ada topi juga. Topi 1. Ini sisa 8. 8 dapat. Celana 1. Kemudian ini topi, ada topi. Terus ini untuk di Moses basket atau di pram ya, di tempat tidurnya si bayi, kandangnya bayi. Celana lagi, ada 1 lagi ya. Ada kaos kaki. Terus ada apa ini? Ini apa sih? Mungkin kayak sapu tangan gitu kali ya. Oh ya, ini kayaknya taruh di sini gitu kalau pas menyusui kalau nggak salah ya. Aku juga udah dibeliin sih sama mertua beberapa. Nah, ini ada dapat lagi dari 3. Cuci-cuci nanti. Terus ini dapat untuk ke tempat-tempat tempers dan sebagainya, atau ganti popok gitu kali ya. Stikernya si baby. Kemudian ini apa? Digital button. Oh, untuk termometer ruangan. Ini termometer ruangan biar tahu suhu ruangannya berapa gitu, biar bayinya nggak kedinginan atau nggak terlalu panas. Katanya sih 18 ya kalau nggak salah, 18 derajat idealnya.
semuanya sih ini warna netral ya, karena kita nggak tahu, mungkin mereka nggak tahu ya. Ya ampun, terus tahu nggak di sini dikasih begini tuh sama pemerintah ya, mungkin dia nggak langsung jebol kali, disuruh nunggu dulu gitu habis, karena habis melahirkan katanya benar-benar subur gitu. Nah, terus ada sarung tangan, tadi kaos kaki udah, sarung tangan udah, terus ada handuk ya, handuk, dapat handuk satu. Terus juga ini ada bukan handuk, apa namanya, selimut bayi. Nah, dapat selimut satu. Terus buat diambil sama suamiku kemarin, banyak ya. Oh, teman-teman ada lagi nih, kaosnya lagi satu, kaosnya ternyata dua. Terus ini ada lagi baju bayinya lagi satu, berarti dapatnya 9 ya, 9. Nah, terus ini ada badong, jadi pakai di sini kalau pas bayi mau nyusu atau makan gitu ya. Terus yang terakhir ini ada baby wrap. Gendongan bayi ya, jadi semuanya itu kita dapetin gratis dari pemerintah di Skotlandia. Terus ada matras, nah katanya sih boxnya ini bisa dipakai gitu kan, ada matrasnya juga nih. Oh, kayak gini, kita udah ada sih, gak tahu nanti ini dipakai apa enggak. Kita udah ada box untuk tempat tidur bayi, nah ini dipakai apa enggak nanti. Jadi kita simpan aja, mungkin nanti buat tempat mainnya juga bisa. Nah, itu aja videonya kali ini. Bersyukur banget dapat seperti ini juga. Walaupun kita udah beli semua perlengkapan bayi, karena saya menantikan si baby udah gak lama lagi, udah bulan depan lagi. Doakan ya semua teman-teman, semoga semuanya lancar. Dadah, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya.